meninjau daerah irigasi rawa ya, yang digunakan untuk pertanian di Dadahub. Dan saat ini Kementerian PU dan juga Kementerian Pertanian sebenarnya sudah melakukan persiapan ini dan juga bahkan sudah melakukan pengolahan cetak sawah dan untuk penanamannya. Dan saat ini sudah ada 21 ribu hektar yang bisa dimanfaatkan. Karena ini adalah rawa, mungkin di petak-petak sawah itu ada air yang harus dikeluarkan. Karena kalau airnya kebanyakan kan nggak bisa kita lakukan untuk penanaman. Dan kita sudah mengidentifikasi mana-mana saja yang bisa dilakukan percepatan untuk cetak sawahnya. Kemudian juga kita lihat airnya ada di mana. Dan juga kita akan memperhatikan untuk penanamannya. Ya, kita sebenarnya sudah mampu, 21.000 itu sudah, ini lahannya sudah ada. Dan bahkan sudah juga jaringannya, irigasinya itu sudah siap. Nah sekarang ini kalau kita lihat di kanan kiri, ini sedang mengolah ya, dan juga mempersiapkan untuk tanamnya. Ya, cetak sawahnya, kemudian nanti kita tebar benihnya, dan juga nanti kita lakukan untuk penanamannya.